Permisa pererat silaturahmi antar umat di bulan Ramadan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Riau menggelar acara buka puasa bersama beserta menggandeng sejumlah ormas yang bertempat di halaman Mall Pekanbaru. Untuk mempererat silaturahmi antar umat beragama di bulan suci Ramadan ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia daerah Riau menggelar acara buka puasa bersama dan menggandeng sejumlah ormas bertempat di halaman Mall Pekanbaru. Sejumlah ormas yang ikut hadir dalam acara buka bersama tersebut diantaranya LAM Riau, MUI Riau, PWNU Riau, FPK Riau, dan Polresta Pekanbaru. Ketua PSMTI Riau, Stephen Sanjaya mengaku bersuka cita membagikan 3.000 paket makanan kepada masyarakat yang hendak berbuka puasa. Dirinya juga mengaku bahagia dengan kehadiran sejumlah ormas yang ada di Kota Pekanbaru dalam kesempatan buka bersama ini. Hari ini kita berbuka bersama dengan masyarakat. Kolaborasi antara PSMTI Riau, sebenarnya ini idenya dari Pak Saril. Dia kirim video ke saya tentang buka bersama yang diadakan sama Bapak Yusuf Hamka. Jadi Pak Gatot Saril naik saya, ini kapan kita buat? Siap, kapan aja. Mantap ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada PSMTI Riau, beserta dengan LAM, ada FPK, ada MUI, NU, dan kepolisian, serta semua sponsor yang menghadirkan atau mewujudkan acara berbuka puasa bersama masyarakat sebanyak 1.500 paket. Kami selaku Mall Pekanbaru tentu sangat senang sekali bahwa lokasi kami dipilih untuk mentajak acara ini. Tentu ini memberikan sebuah suasana yang baik, apalagi di masa-masa berpuasa ini. Buka puasa bersama ini diharapkan dapat menciptakan suasana rukun dan damai serta menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi antar umat beragama di Kota Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.